5 lah. Itu semua gak bakal ngerubah apapun. Aku juga gak punya bukti kan kalau emang bukan aku pelakunya. Nah, itu dia tuh gerobaknya. Astagfirullahaladzim, ada apa, Mbak? Stop! Buat apa, Bu? Itu apaan sih, Pak? Bu! Stop! Ngapain sih ngeberantakin dagangan lo, iya. Ya, ya, ini denger. Lihat, ya, lihat, ya. Nih, Ibu. Bapak, ya. Ini kan anak kalian yang kalian besarin. Pak, sudah. Mendingan kalian gak usah jualan-jualan deh. Ngapain jualan? Cuma gue ngebesar anak pembuli. Jangan sembarangan ngomong tentang anak saya seperti itu. Anak saya anak baik-baik. Ibu gak tahu aja. Anak ibu besar itu suka pembuli di sekolah. Bu, ibu jangan menghina anak saya ya. Anak saya itu baik-baik. Lebih baik sekarang ibu pergi. Kalau enggak, saya panggil polisi. Saya gak tau malu. Gak tau malu, gak tau malu. Saya gak tau malu. Sebenarnya, tadi di jalan pulang dagangan kita diberantakin, dibuangin sama ibu-ibu, terus marahin bapak sama ibu, ngata-ngatain kamu. Iya. Ada apa sih sebenarnya? Iya, Jian, ada apa? Bilang ada apa? Ada apa, Jihan? Ada apa? Bilang, jangan sampai Bapak bingung. Ada apa? Pak, Bu. Jihan gak ngelakuin apa-apa, Pak. Jihan gak ngelakuin apa-apa, Bu. Beneran, Jihan itu gak salah. Jihan gak salah, Bu. Ya, ibu tahu kamu gak salah, tapi ini ada apa? Ada apa? Ini pasti ulah si Rasti, nih. Pasti ulah si Rasti. Kamu diapain lagi sama Rasti? Diapain lagi? Hah? Aku dituduh udah ngurung Rasti di ruang anak-anak di sekolah. Padahal enggak, sama sekali enggak. Bahkan aku gak tahu apa-apa, Bu. Mereka lagi. Sampai kapan sih mereka ngerecokin kita terus? Itu kok licik sekali ya, hah? Sebetulnya kesalahan kita tuh apa sih? Hah? Kenapa mereka itu sampai sejahat itu sama kamu? Kenapa? Udah, Cia. Jangan nangis. Ya. Kamu nggak mau angkat, nggak mau bicara sama siapa-siapa dulu, nggak apa-apa. Ya, Bu, nggak apa-apa. Biar Jihan angkat dulu ya. Jihan? Ya Allah, Jihan. Aku nyariin kamu dari tadi, tahu nggak? Aku ditelepon berkali-kali. Kamu udah pulang tapi kan? Tadi aku habis latihan. Terus aku nggak tahu apa yang aku ternyata baterainya habis. Jadi dia mati tadi. Kamu pasti lagi nangis sekarang ya? Han. Udah kamu tenang aja, kamu gak usah khawatir ya. Aku bakal langsung posting ini. Bukti kalau kamu lagi sama aku dari tadi lagi latihan skate. Oke? Okay? Makasih ya, Chef. Tapi percuma lah. Itu semua gak bakal ngerubah apapun. Aku juga gak punya bukti kan kalau emang bukan aku pelakunya. Dan aku yakin
pasti tuh tetap bakal bilang kalau aku yang udah ngelakuin semua itu. Udahlah, Syah. Udah berakhir semuanya. Dan karena dia tadi ada singgir ibu sama bapak, aku gak mau kalau sampai kamu kenapa-napa juga. Jadi udah lupain aja. Han, aku gak bakal bisa lupain ini segampang itulah. Siap. Udah ya, aku capek. Aku mau istirahat. Maaf ya. Han, Jian. Halo, Syah. Itu soal Jian gimana? Itu si Rasti bener-bener ya. Ada aja akal busuknya. Bisa-bisa yang dia ngomong di video panjang, terus nuduh-nuduh Jian yang ngelakuin itu. Gue udah ngomong sama Jian. Dan yang Jian bilang juga ada benernya juga. Kalau kita nggak punya bukti yang nyata untuk bela dia, cuma juga gak akan ada yang percaya sama kita. Kalau gitu gue bakal cari buktinya. Gue bakal ngelakuin apapun biar nama Jihan bersih dari Rasti. Sebelum suaranya ketahuan kita. Iya. Cepetan, rapi ini suruh ketahuan. Yuk, jangan bikin gue panik apa yuk. Iya, ini ngeri banget. Ngeri, suruh. Oh, musik kamu cium. Gue lakukan juga tuh mulut. Jian gak mungkin lah ngelakuin hal-hal itu. Lu abis di sini nanti kopinya ke HP ya? Oh, aman. Udah nih, gue kopi kafe ya. Cuk, sabar, lu jangan bikin gue panik, yuk. Ya,
Sama lu jangan lupa hapus rekaman yang pas kita nyanyi itu masuk ya. Oh iya, oke. Lu gua hapus nih rekaman ini. Flashdisknya, jangan lupa itu flashdisknya. Udah komplit nih. Aman yuk, gak bakal ketinggalan ini mah. Ya cepet. Udah. Udah. Cepet amat. Lu kalau gabung ngerjain ini ya. Tenang deh, aman gua. Gokil. Keren gila lu, Suf. Berhasil kita dapetin rekaman CCTV-nya. Oh, iya. Dev. Ini video sekarang mau diapain nih? Ya, kan video dari flashdisk udah pindahin semua ke HP. Ngapain pakai nanya lagi dah? Lu tinggal buat akun palsu, lu upload videonya, lu tag si Rasti. Iya. Oke. Lu gimana sih lu pakai nanya? Bawel, lu tinggal upload. Sabar. Ya udah tinggal bikin. Udah gue buat nih akun ini. Videonya juga udah gue posting. Si Rasti juga udah buat tag. Cari juga lu. Terus, sekarang apa yang mau kita lakuin, Van? Sekarang, kita tinggal tunggu Rasti untuk makan umpan dari kita. Pokoknya kalian sekarang lihat story gue now, bukan cek cepetan sekarang, oke? Ya ampun, ternyata ada beberapa followers gue yang dapetin CCTV gue kemarin kejadian gara-gara si Jihan. Jadi terharu banget deh, akhirnya ada yang peduli dan care sama gue. Guys, kalian tahu gak sih, gara-gara kejadian kemarin tuh bikin gue down dan sedih banget. Gue tuh kayak sekarang lagi butuh support banget dari kalian dan kalian akhirnya peduli dan bisa care sama gue. Jadi pengen peluk jauh deh. I think segitu dulu ya dari gue. Pokoknya pesan gue, kalian di luar sana semoga gak ada yang ngalamin kayak gue. Dan terhindar dari orang-orang yang kayak Jihan. Thank you supportnya guys, bye-bye. Pokoknya kalian langsung aja ke story gue now. Thank you. Jihan, selesai udah semuanya. Rasain lo, akhirnya gue bisa singkirin ancaman gue, yaitu lo. Dan setelah itu, tinggal Devan yang bakal gue singkirin. Dan sampai akhirnya, semua harta kakek tua itu bakal jadi milik gue dan juga mami. Pagi kakekku sayang. Selamat pagi cucu kakek yang cantik. Kamu tunggu sebentar ya. Kamu mau berangkat sekolah kan? Iya kek. Okay. Kenapa? Gak apa-apa. Tapi kamu bareng aja sama kakek ke sekolahnya. Karena kakek ingin tahu keputusan apa yang akan diambil oleh Kepsek atas kejadian yang menimpa kamu kemarin.
kakek, so sweet banget deh. Aku jadi semangat sekolah karena atas dukungan kakek. I love you kakek. I love you too, cucu kakek yang cantik, yang manis. Apapun yang menimpa kamu, kakek akan selalu di belakang kamu untuk membela kamu. Ah, makasih kakekku sayang. Ada apaan sih? Kok kayak pada ngomongin gue ya? Ada yang salah dari gue? Oh, atau mereka jadi kenal ya sama gue? Gue viral. Gue terkenal nih. Kak, kakek tunggu sini sebentar aja. Ntar aku balik lagi, oke? Okay? Guys. Ada apa sih? Kok tadi sepanjang jalan pada ngeliatin gue ya? Terus pada ketawa-ketawa lagi? Oh, jangan-jangan gue viral ya? Oh, atau gue famous? Ya iyalah, namanya juga Rasti. Ya gak sih guys? Kenapa sih? Halo? Guys? Come on guys? Kenapa? Ayo ngomong. Apa? Rasti. Ya kek, duluan ya, bye. Lo kenapa nggak ngomong? Kok jadi gue? Terus gimana dong? Ya gimana, gue juga mau ngomong, tadi dia ngomong terus. Ya udah terus gimana, gue nggak tahu ah. Pak Hamid, Rasti, Pak, saya sudah menunggu kedatangan Bapak. Di mana siswi yang bernama Jihan itu, Pak? Duduk dulu, Pak. Biar kita obrolkan. Ayo, duduk, Pak. Jadi gimana, Pak? Jadi begini, Pak. Ternyata Jihan bukanlah orang yang sebenarnya dibalik penyerangan terhadap Rasti, Pak. Bukan dia? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Maksudnya apa itu bukan dia? Bukankah dia yang pelakunya? Jadi gini, Pak. Jihan sepertinya sudah dijebak, Pak. Ini, Pak. Bapak bisa lihat ini. Saya pun nggak tahu siapa yang sudah memposting video ini, Pak. Dan biasanya, saya nggak mentah-mentah begitu saja menerima apa yang dari media sosial, Pak. Tapi Rasti sendiri yang sudah mengatakan pendapatnya di media sosialnya, Pak. Jadi saya nggak punya pilihan lain, Pak. Kelihatannya masyarakat juga terlibat dalam hal ini, Pak. Beberapa followers dari influencer terkenal, Rasya, menyadari kalau ada kejanggalan dalam cerita Rasti ini, Pak. Ketidaksesuaian itu tidak akan terungkap, Pak, kalau Rasti tidak memposting klip CCTV rahasia sekolah. Saya nggak tahu bagaimana sumber itu bisa masuk ke akses sekolah kita, Pak. Dan kami juga sedang menyelidikinya, Pak. Namun dari sisa masalah Jihan dan Rasti ini, Pak, sudah terjelaskan dari video ini, Pak. Silakan, Pak. Nih ya guys, kalian bisa lihat sendiri dari videonya. Gak mungkin banget penyerangnya itu Jihan. Karena waktu yang ditampilin di rekaman CCTV ini, waktunya berbarengan dengan waktu Rasya pas lagi live bareng Jihan kemarin. Gak mungkin banget kan, Jihan bisa ada di dua tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan. So, menurut gue di sini Jihan gak salah. Dan emang ada yang jebak dia sih.
Rasti, ada apa ini? Jelaskan semua sama kakek. Itu dia, Pak. Saya juga bingung, sama seperti Bapak. Tapi sebentar, Pak. Mungkin dua siswa ini bisa menjawab masalah ini, Pak.